Tumis kangkung, bumbu sederhana sudah jadi dengan bahan tambahan tahu dan juga tempe. Sangat sederhana dan mudah dibuatnya, enak rasanya dan menggugah selera. Ya, ini kangkung saya nanam sendiri dan ini kategorinya non kimia atau alias ala kadarnya, karena saya tidak menggunakan pestisida jenis urea ataupun apa. Saya hanya menggunakan tanah biasa dan juga kompos. Bentuknya memang tidak bagus, kecil-kecil dan juga pada bolong-bolong dimakan serangga semacam belalang. Ini akan saya masak nanti dengan cara yang mudah dan sederhana. Ini saya ambil di malam hari supaya tenang, tidak ada anak kecil yang main-main dan mengganggu dalam pengambilan videonya. Bahan tambahan tempe dan juga tahu kuning yang nantinya akan saya goreng terlebih dahulu. Untuk bumbu-bumbunya standar seperti biasa, cuman di sini menggunakan gula pasir dan ini merica. Merica ini yang masih di pohon. Kalau nggak ada yang itu juga bisa diganti dengan yang pupuk. Bumbu yang lain standar di sini cuman ada terasi dan gula merah. Untuk kangkungnya di sini saya sudah bagi menjadi dua, dan ini bagian yang batang dan ini bagian yang pucuk. Jadi yang dimasak bagian yang batang dulu. Ya, tentu saja bumbu yang harus dihaluskan tentu dihaluskan dulu. Saya menggunakan cobek. Blender juga ada, tapi saya lebih senang menggunakan cobek. Biar agak ada gerak-geraknya gitu loh. Ya, ini hampir lembut, tidak perlu terlalu halus. Saya kira cukup. Ya, ini nanti ditumis bersamaan dengan terasi dan juga penyedap serta gula. Ya, mulai menggoreng tahu kuningnya. Ini digorengnya setengah matang saja. Gunakan api besar dan sering diaduk-aduk supaya tidak lengket di wajan. Ya, ini sudah matang karena ini bukan buat orek, jadi tidak usah terlalu kering. Tempenya juga. Ya, ini juga sudah dianggap matang. Ini nggak usah terlalu kering juga. Api dikecilkan. Setelah saya kurangi minyaknya, bisa langsung buat menumis. Jadi saya masih menggunakan wajan yang sama. Ini apinya kecil ya, tidak sedang dan juga besar, tapi cukup panas. Terasi udang bisa masuk.
gula merah juga masuk. Ini saya ada garam Himalaya sedikit. Garam Himalaya. Diaduk-aduk sampai dinyatakan lulus merata. Tahu goreng bisa dimasukkan kalian sama tempe goreng. Begini bisa ditambahkan sedikit air. Dan api bisa dibesarkan. Kangkung bagian batang dimasukkan. Bisa ditambahkan sedikit air lagi jika dirasa kurang. Kaldu bubuk bisa dimasukkan, ini bisa opsional dia, kalau ada kaldu jamur juga boleh ataupun yang lainnya. Juga penyedap sesuai selera. Terakhir kangkung bagian butuk masuk. Ini kangkung kategori organik meskipun tidak 100% karena mungkin tanahnya tidak kena polusi. Dirasa kurang air bisa ditambahkan lagi sedikit demi sedikit, jangan langsung. Ini sebentar lagi akan matang. Bisa diicip-icip. Ya, ini sudah saya nyatakan matang dan tinggal dimakan. Ini masih pagi jadi ini sangat cocok buat sarapan pagi. Dan ini channel masih kecil, apabila Anda berkenan silahkan tekan tombol like-nya. Nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting like itu bagiku penting. Dan kalau bisa komen. Terima kasih. Api juga dimatikan, karena ini sudah matang.
ya bisa ditekan tombol like-nya itu yang warna merah, padamkan. Dan kalau perlu subscribe. Lebih afdol lagi jika ada komen. Terima kasih. Tumis kangkung sederhana sudah jadi, tinggal dinikmati. Dan kelihatannya juga sudah menggoda selera. Ingin cepat-cepat makan.